Kembali lagi di channel Main-mainan Anak. Kali ini kita akan bermain Lego Duplo series Learn to Wheel and Balance, atau bahasa Indonesianya bermain Lego keseimbangan untuk anak usia 1,5 tahun, Bun. Dukung terus channel ini sebagai sarana edukasi bermain anak dengan cara like, comment, and subscribe. Bagi bunda yang memiliki anak 1 tahun ke atas, disarankan untuk bisa bermain Lego atau mulai bermain Lego, karena Lego tersebut memiliki banyak sekali manfaatnya, Bun. Apa saja manfaat dari bermain Lego? Yang pertama, meningkatkan kreativitas anak kita. Yang kedua, mengenalkan anak pada matematika, bisa berhitung 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang ketiga, Lego dapat meningkatkan konsentrasi anak kita, Bun. Keempat, mengembangkan keterampilan bercerita pada anak. Jadi pada saat menyusun Lego, anak akan mengoceh ataupun bercerita saat dia menyusun mainan Lego tersebut. Selain itu, bermain Lego dapat mengasah keterampilan memecahkan masalah dan pengorganisasiannya. Lego juga dapat meningkatkan keterampilan mengeja anak kita, Bun. Dan yang terakhir, Lego dapat mengajarkan anak aspek-aspek berbicara yang penting. Nah, itu dia beberapa manfaat bermain Lego. Jadi, untuk sekarang bagi bunda yang belum memiliki Lego dan sudah memiliki balita 1 tahun, disarankan anaknya dapat bermain Lego karena banyak sekali manfaatnya. Yuk kita mulai bermain Lego Duplo Keseimbangan. Ada apa aja ya isi dalam Lego Keseimbangan ini? Wah, ada panda, ada gajah, harimau, dan monyet. Dan satu lagi papan berwarna merah untuk keseimbangannya. Yuk kita susun satu-satu. Kita susun panda terlebih dahulu ya, adik-adik. Nah, pandanya sudah jadi. Selanjutnya kita susun Lego gajah. Lego gajahnya sudah jadi. Sekarang kita susun Lego harimau. Lego harimau sudah jadi juga, adik-adik. Yang terakhir kita susun Lego monyet, ataupun biasanya kita disebut monkey. Nah, semua binatangnya sudah tersusun. Sekarang kita simpan Lego-Lego binatang ini di atas papan merah Lego agar menjadi seimbang. Kita simpan panda, gajah, di atasnya harimau, dan di atas harimau monci.
Wow, seimbang. Seru kan adik-adik? Selanjutnya kita buat sesuai gambar kedua. Kita simpan monyet di sebelah kiri. Panda di tengah. Gajah di samping sebelah kanan. Wow, seimbang. Seru kan adik-adik? Selanjutnya lagi kita pasang harimau, panda di sebelah kanan harimau, dan monyet di atasnya panda. Apakah seimbang adik-adik? Selanjutnya yang terakhir kita pasangkan Lego monyet di sebelah kiri, kasih blok Lego hijau di atasnya, dan di atasnya kasih kepala panda. Untuk sebelahnya gajah di sebelah kanan, di atas gajah Lego harimau, dan di atas Lego harimau ada badan panda. Kita coba sekarang seimbang atau tidak. Wow, seimbang. Seru kan adik-adik? Ayo kita buat tidak jadi seimbang adik-adik. Wow, dan ternyata jatuh. Bye bye.